Ha? Mahalnya dia cleaning sampai 200 lebih. Kalau buat rumah boleh ke? Hai, saya Brian dari Custom. Dan hari ini saya nak kongsikan cara nak bersihkan interior kereta sampai bersih berkilat. Jom. Sebelum kita mula, sediakan peralatan seperti kain microfiber, vacuum, baldi, multi-purpose interior cleaner untuk kereta, pembersih kaca atau glass cleaner. Pertama, keluarkan sampah dan semua barang peribadi. Lepas tu, keluarkan floor mat, tepuk keluar semua habuk, cuci dengan air dan biarkan kering. Kedua, packinglah semua permukaan seperti celah-celah kerusi, karpet, dashboard dan cup holder. Kalau ada steamer pakaian, boleh guna atas kerusi kain atau karpet. Elakkan guna steam atas leather seat kerana dia mungkin boleh cepat rosak. Kemudian, gunakan multi-purpose cleaner yang khas untuk kereta dan lap semua permukaan termasuk kerusi, dashboard, steering, lubang aircon dan semua switch-switch. Last kali, bersihkan semua tingkap dengan glass cleaner. Lepas tu, lap dengan kain microfiber. Dah settle. Nak lagi tip kereta atau ada bahagian yang confused, pak komen di bawah dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Bye!